Kalau dulu-dulu ibu bapa sering, mak lah biasanya kalau bila kanak-kanak masuk dapur, keluar-keluar, jangan buat sepah kat sini, jangan masuk. Jadi sekarang zaman dah berubah. Kanak-kanak dijemput masuk untuk sama-sama menajamkan kreativiti mereka. Pagi ini betul sekali kami dapat berbicara dengan Cik Joey Chin yang merupakan pengurus Magic Noodles. Selamat pagi Joey. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Joey datang dengan timnya. Berapa usia mereka ni Joey? Okey, yang ni Cempaka umur dia lebih kurang 6. Yang ni Melo adik dia 3.5. Yang ni anak saya Christopher 6 tahun. Cempaka, Melo dan Christopher. Yeah. Jadi Joey juga datang dengan snack di sini. Saya tak boleh ambil sebab. Yang ni bukan snack sebenarnya. Nampak macam snack tapi dia bahan craft tangan. Dia bukan untuk makanan. Bukan untuk makan. So namanya Magic Noodle tapi tak boleh makan tak? Tak boleh makan. Okay. Nampak je noodle ya. Jadi sebab, untuk cuti sekolah ni Joey, apa sebenarnya yang mereka buat dengan aktiviti ni? Okey, yang hari ini kita akan buat penyangkut pintu menggunakan bahan yang dipanggil Magic Noodles. So kita akan buat dinosaur ni. Dinosaur. Uh-uh. Ya ke? Yeah, that looks like a diplodocus. Okey, sebab yang ni yang dinosaur kan, budak-budak kecil lebih diorang suka dinosaur. Dan kita ada buat banyak-banyak warna. So, dia orang boleh buat nanti. Kita akan ajar step by step lah macam mana nak buat. Okay. Excuse me Christopher, Aunty nak ambil sekejap. Kita nak tunjukkan kepada para penonton. Ini antara yang finish product, yang sudah produk yang sudah pun siap dihasilkan. Ini siapa yang buat ni? Joey ke? Cikgu yang buat. Cikgu yang buat. Ini cikgu yang buat. Okey, jadi Joey boleh tunjukkan kepada para penonton kita apa caranya untuk mendapatkan mungkin yang paling dekat dengan contoh dinosaur ni bagaimana? Okey. Dekat sini kita ada beberapa jenis barang. So first kita ada piring yang ni, paper plate. Lepas tu kita ada blok macam ni yang besar punya. So yang ini kita panggil magic noodles. Okay. So kita ada juga yang kecil punya. So yang kecil kita ada 3 warna, yang warna merah, jingga dengan kuning. So yang ini kita akan jadikan makanan pura-pura untuk dinosaur. So, macam mana kita nak lekatkan dia dekat pinggan? Okay. Itu yang magicnya. Itu yang magicnya. Yang ini kita ada sponge. Yang dah direndam dengan air. Okay. So biasanya apa yang kita buat, sebab bahan ni dibuat dengan tepung jagung. So kalau you lembapkan dengan air, dia akan lekat. So kita buat macam ni, okay? Kita buat step by step. Sekarang kita ambil 4 noodles. Leha pun buat sekali ya. Tapi saya rasa saya kalah dengan Christopher lah. Sebab saya rasa Christopher lagi pandai dari saya. Take one. Okay. Lepas tu kita dab dengan air. Lepas tu dia akan lekat macam ni. Nampak tak? Oh, memang magic lah. So dia lekat macam ni. Tengok. Dia tak jatuh. Mana nak dapatkan magic noodle ni, Joey? Okay, magic noodles ni sekarang saya jual dekat pusat craft saya. Saya ada 2 center. Satu kat The School Jaya One. Lepas tu satu lagi kat Sami Putra, The Parenthood. So, diorang boleh dapatkan bahan ni daripada saya lah. Okay, alright, Cempaka. Okay, siapa je dah siap? Ini namanya koktail. Koktail sausage. Wow. Okay. Ada lupa tak? So, bahan macam ni sama kan, tapi tak? Dia ada sama juga. Dia tak semestinya akan lekat dengan bahan yang sama tau. So macam kat kertas kan, dia pun boleh lekat. Kan? So dia boleh lekat sekali. Kalau you sudah basahkan, dia boleh lekat. Okay. Yang paling istimewa tentang produk ni, dia boleh bentuk shape yang you nak. Dia boleh dilentur dan boleh dibentukkan. So kalau you nak buat dia bulat, you jadikan dia bulat sikit lah. So kalau you nak bagi dia panjang kan, so you lekat sekali macam ni saja. Lekat, lepas tu lekat, lekat lagi. Yang ni leher dia dah siap dah. Okay, leher dia. Lepas tu kita cari. Kita ada satu kepala dia yang sudah ada mata punya. Mata tu dilekatkan dengan gam atau dengan air juga? Biasanya kalau you letak dengan air pun boleh. Dengan gam lebih ketat lah. Tapi kalau dengan air biasa pun sudah okey. So, lekat lepas tu. Kita lekat macam ni. Cempaka sedang cuba buat apa tu? Dia dah buat makanan rumput dia. Dengan makanan dan juga rumput eh? Rumput. Kita rumput kat bawah tu. So, kalau kita nak kemekkan pun boleh. Dia takkan kembang balik? Dia takkan kembang balik. Saya punya Cempaka adik tengah tolong ke tu? Melo. Kan Melo. Jadi berapa lama nak kena jemur bagi kering ke tak payah Joey? Tak payah jemur. Cuma dia biarkan akan, dia kering. Room temperature dia akan kering sendiri.
Wow, well done. Tahniah. Ini Christopher buat ya. Kalah, kalah. Wow. Ini Christopher punya. Christopher berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Yang ini 38 tahun. 38 tahun macam kaset. Nampak tak beza kreativiti di situ. Yang ini Leah punya, yang ini Christopher punya dah ada rupa dah ada soal. Leah punya macam cacing kerawit sikit. Tapi tak apa, kita cuba. Teruskan, go on, go on. Oh, bagusnya. So, yang ini memang baguslah untuk budak-budak sebab dia sangat-sangat selamat. Kalau you termakan pun dia okey je sebab dia tepung. So minum air dia akan cair. So itulah sebabnya kalau you sudah lembapkan kan, dia dah macam lembut. Dia dia tak memberi bahaya. Jadi, macam mana magic noodle ni dia boleh mengasah kreativiti budak? Okey, biasa. Lebih benda-benda biasalah yang kita guna. Budak-budak sekarang kan dia orang suka makan main blocks. Ada yang suka main dengan Play-Doh. Yeah. So, yang tu in between Play-Doh dengan blocks. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia macam block juga. Tapi dia selamat. Kalau termakan pun okey juga. So, untuk yang ini dia orang boleh buat apa-apa yang dia orang boleh imagine. So, berdasarkan kreativiti dia orang. So, dia nak buat dinosaur ke, dia nak buat castle, dia nak buat princess. Dia kalau dia boleh imagine, dia boleh bentukkan. Okey, apa lagi bahan-bahan yang kita perlu pakai lagi yang Jo belum tunjuk lagi? Kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil ni pun magic noodles yang sudah dipotong. So, yang ni kita akan lekat dekat badan dia. Sebagai jadi hiasan. Spots. Okey. So spot. So kita letak macam ni saja. Ni contoh template contoh dinosaur yang dah siap. Yang dinosaur warna hijau, bertumpuk-tumpuk, ada makanan dan juga berdiri di atas rumput. Jadi ini sampel ataupun contoh dinosaur yang sudah siap dan Joey sedang buat lagi satu dinosaur warna kuning, Christopher sedang buat dinosaur warna oren. dan Cempaka masih lagi terus Cempaka dah bubuh kepala dia dah. Kepala dia dulu, dah. Kepala dah siap, framework dah siap. Kepala dah siap, ekor ini ekor ke Cempaka? Ekor. Ekor dah siap, rumput dah siap. Saya rasa ini juga memberikan keseronokan kepada ibu bapa yang tolong anak berkarya, Joey. Ya, ya, betul. Dia orang boleh main berjam-jam. yang noodle ni boleh masak betul ke macam mana? Tak boleh masak. Walaupun boleh makan. Kita tak recommend untuk masak lah sebab yang ni bahan mahal sikit ni. Oh, bahan mahal. Bazir je kalau kita masak ni. antara karya ataupun artwork yang paling cantik Joey pernah lihat apa dia yang dibuat dari magic noodle ni? Okey, kita pernah buat Angry Bird set. Macam 3D model 3D. Ya, yeah, ya. Yeah. Exactly macam 3D. Lepas tu kita ada buat Paddington Bear. Itu yang ambil masa yang paling lama lah sebab kita buat lebih kurang 3 feet. So kita pernah buat dragon, kita pernah buat istana. So sekarang cabaran kita nak buat princess pula. Christopher tunjuk dekat kamera. Christopher dinosaur show it to the camera. Tunjukkan kepada kamera. Christopher dah siapkan dinosaurnya berwarna oren. Wah, kamera cantik. Okey, tunjukkan balik kepada kamera. Christopher pegang. You hold this. Okey. Yeah. Itu dia. Tu belum letak rumput lagi tu. Kaki belum letak lagi. Jadi Christopher lagi. Boleh habiskan nanti punya dinosaur. Okey, kaki. Itu dah habis dah, Leah? Saya tak tahu ni projek tu bengkalai. Ada kaki dah tu. Kaki, itulah dia. Saya tengah fikirkan framework ataupun rangka yang lebih cantik. Tapi sebab ini memang betul-betul mengambil perhatian mereka yang mencuba. Berapa warna variasi yang ada dalam pilihan magic noodle? Dalam satu bag, kita ada 9 warna. So, mixed colour lah. Ataupun mereka boleh pergi ke magic noodle untuk minta satu warna yang khusus, boleh, special boleh, colour. Boleh. Special kita akan pack. According to dia punya requirement. Jadi Joey sekali dah lekat dia tak boleh dikeluarkan atau ditanggalkan semula. Yang ni semua hard work budak-budak, takkanlah kita nak tanggalkan kan. Ya. Jadi ada bila dah siap katalah model Angry Bird ataupun mascot Frozen ke apakah, bila dah siap kan, ada dari segi adakah mereka akan mengecut ataupun tidak ataupun dia kekal rupa itu sahaja? Dia akan kekal rupa itu sahaja. Tapi kalau dah dekat dengan air kan, dia akan meresap kelembapan, dia akan jadi lembut lah. Kalau tak, dia akan kekal keras.
dekat center kami. Kita tak letak lebih daripada 1 tahun. Masih macam tu. Wow. Selain dari kertas, apa lagi yang boleh kita letakkan? Maknanya selain daripada base ataupun asas kertas, apa lagi yang boleh kita letakkan? Okay, dia boleh lekat dekat plastik, metal, dekat gelas. Macam-macam surface lah dia boleh letak. Jadi maknanya apa saja imajinasi anda boleh fikirkan, kalau nak buat cawan ke pinggan sekalipun. Bentuk kan dia. Maksudnya Lia masih sahaja tak berputus asa, Lia masih nak cuba buat sesuatu. Jadi ini antara pilihan yang ada. Dari segi kos ataupun masa yang diambil, berapa lama biasanya satu sesi untuk kanak-kanak biasanya di Magic Noodles? Biasanya kalau buat Magic Noodles kan, diorang paling maksimum itu bergantung kepada apa yang diorang buat. So ada yang sangat senang, ada yang sangat complicated kan. So yang complicated biasanya kita ambil 2 jam, 3 jam pun ada. Dari setengah segi, jam pun ada. Dari segi cadangan umur ataupun age suggestion, berapa usia berapa yang boleh mula bermain Magic Noodle ni? Biasanya kita start dengan umur 2 tahun. 2 tahun. Sebab ini selamat. Ya, yeah, air dan juga air, perwarna makanan dengan tepung jagung itu saja. Nah, ini bunga. Wow. Ah, bunga. Okey, kita tambah daun satu kat sini. Ah, okey. Dah. Tumpang, tumpang hasil karya orang. Jadi ia boleh dihasilkan sebegini, juga atas kertas dan juga pemodelan ataupun modeling sesuatu haiwan. Ya, betul. Dari segi kos tadi, berapa harga untuk satu sesi atau satu pack Magic Noodle ni? Okay, satu, kita ada beberapa jenis size. So yang paling kecil 100 pieces dalam satu satu kotak. So untuk yang 100 pieces punya RM35.90. Bagaimana pandangan Joey bila melakukan aktiviti yang proaktif macam ni? Sebab kadang-kadang ibu bapa kita dalam kesibukan mereka nak bagi anak tu supaya tidak bosan, bagikan sahaja gadget, bagikan sahaja telefon untuk mereka tidak merasa bosan. Pandangan Joey bagaimana? Okey, sebenarnya itulah sebabnya saya buka craft, pusat craft ya. Sebab saya nak encourage anak-anak saya supaya lebih hands on buat barang-barang yang diorang nak bagi kat kawan, daripada buang masa, kira buang masa main gadget semua tu kan. Yeah, yeah. So that's why saya buka craft center. Lepas tu diorang boleh buat apa yang boleh saya lihat, kalau kita encourage diorang untuk buat craft, diorang boleh berdasarkan kreativiti diorang. Dan Christopher telah membuktikan kanak-kanak boleh buat sesuatu yang sangat menakjubkan. Christopher, could you hold this please and show it to the camera? Kita minta Christopher pegang ni kerja dan tunjukkan ke kamera. Christopher berusia 6 tahun. Dan saya dah tutup saya punya artwork. Tengok. Ini yang Christopher buat dalam tempoh tak sampai 10 minit kita berbual ya. Yang dan, cempaka punya dia bagaimana? Buat T-Rex kot. Lain sikit. Lain sikit, special punya. Cempaka, tolong pegang cempaka, tunjukkan kepada kamera, tunjukkan kepada kawan-kawan. Jadi ini yang cempaka antara punya, mungkin dia dah lain sikit model dinosaur ni. Cempaka dia ada assistant, dia ada pembantu melu kat sebelah. Tolong supply. Pembantu yang tolong memberikan senyum. Bekalan. Bekalan senyum. Itu sebabnya kadang-kadang kita kata, okay, kita buat dinosaur. Okay. Tapi kita tengok yang buat punya. Okay, teruskan, yang teruskan. Budak-budak yang buat tu boleh jadi berlainan. Sebab dia orang punya kreativiti lain. Betul, betul. Jadi selain dari kita gunakan untuk membuat karya di atas kertas ya, bagaimana pula dari segi hadiah? Bagaimana apa hadiah yang pernah dibuat dan diberikan kepada seorang menggunakan Magic Noodles ni? Yang ini katakanlah kalau dia orang nak bagi hadiah kan, so dia orang kena fikir apa yang dia orang nak buat dulu. Apa yang penerima suka. Maksud kalau dia orang construct macam blocks, dia orang construct 3D, dia orang akan letak dalam kotak. Lepas tu bagi kat kawan-kawan dia. Asal Magic Noodles ni dari mana sebenarnya? Okay, Magic Noodles ni diperbuat di US. So kita distribute produk ni dekat Malaysia sekarang. Antara juga feedback kita dapat macam keropok. Memang. Jadi itu yang pertama saya ada. Yang pertama tadi kita ingatkan keropok. Okey, saya dah jumpa saya punya kepala dinosaur. Saya dah jumpa kepala dinosaur saya. Kita akan cuba sambungkan. Juga bagi dari pemerhatian Juzri, from your observation, apa yang Jun telah perhatikan dari apa yang Joey perhatikan dari anak-anak ini, selepas mereka terlibat ataupun buat sendiri projek mereka, bagaimana
kreativiti mereka selepas itu? Bagaimana, adakah mereka lebih terbuka untuk memberikan idea selepas membuat ni? Ah, betul. Dia lepas dia orang buat, mula-mula dia akan rasa takut, macam malu. Hmm. Tapi lepas dia orang buat kan, dia orang sudah kata, "Eh, saya boleh construct macam ni. Oh, cantik juga." So dia orang lebih confident. So lepas dia orang lebih confident, dia boleh buat lebih yang lebih complicated ni lah. So itu yang kita nak encourage budak-budak untuk buat. Joy, kita bawa pensel warna ni untuk apa? Yang ini sebab kita buat penyangkut pintu, door hanger. So lepas tu, lepas kita buat, diorang akan tulis nama diorang kat tempat yang kosong. Lepas tu diorang boleh lukis gambar. Lepas tu diorang boleh bawa balik, gantung dekat pintu ataupun dinding. Ini dah jadi decoration dah. Tulis nama bilik siapa, jangan masuk. Jadi ini anak-anak muda kita sekarang ada kawasan sempadan teritori mereka. Terima kasih Joey, dan terima kasih juga kepada Cempaka Melu juga Christopher. Saya punya dinosaur adalah rupa sikit ada dinosaur. Kita kena tanya Terence, dinosaur jenis apakah? Saya kena namakan semula lah dinosaur ni. Ni tak tahu, ni mungkin dinosaur kurang makan. Terima kasih Yui sekali lagi kerana bersama kami, dan juga terima kasih kepada adik-adik kita dari tadi kali terkalem tadi, dan bagi pihak penerbit kami pagi ini, Hartini Haris, dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Kepada anda yang beragama Islam, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga minggu anda penuh produktiviti dan juga keberkatan, insyaAllah. Dan kepada anda yang bawa anak-anak kecil keluar menjelangnya musim cuti sekolah ni, pastikan anda berjaga-jaga kerana cuaca tidak menentu. Pastikan mereka mempunyai air yang mencukupi, terutama sekali untuk kanak-kanak yang betul-betul kecil. Dan menjelangnya Aidilfitri, kita selalu tengok ada jualan di sana sini. Tapi berhati-hati, berbelanja dengan berhemah, dan pastikan belanjawan masing-masing tu dalam kawalan. Jangan terlebih bajet pula. Jadi ini adalah sedikit pesanan yang memang setiap kali tibanya Aidilfitri kita akan bagi. Tak apa, kita beri lagi sekali untuk memperingati anda semua tentang pentingnya berjimat cermat, terutama sekali di ketika membeli belah dalam musim perayaan ini. Betul.